Pantas tak gentar meski terus disudutkan, sosok ini pasang badan bekingi Pegi Cianjur di kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Pegi Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karang Nunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tretekan, tokoh masyarakat Desa Gadok, Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, "Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian." Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Pegi Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip Tribunnewsbogor.com, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Dedi Mulyadi, Pegi Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Pegi Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Pegi Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Pegi Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Dedi Mulyadi. Nama Pegi Setiawan Cianjur memang terseret dalam polemik kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Pegi Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi, sastra, dan Wahyu Cipaningsih.